What's up guys? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi di channel saya, David Labbro. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik saja. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas gaji dari YouTuber yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini saya akan membahas gaji dari channel YouTube Motovlog Muro Omen. Tapi sebelum saya mereview gajinya, kita ke channel YouTube-nya dulu untuk dapat melihat video-video yang ada di channel YouTube dari Bro Omen. Oke teman-teman semua kita sudah sampai di channel YouTube dari Bro Omen ya. Di sini bisa teman-teman lihat di banner channel YouTube-nya ada tulisan Bro Omen #StayHumbleBlayBoss. Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat subscribernya. Nah di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan subscriber sebanyak 625.000 subscriber. Mari kita dukung dan doakan channel YouTube dari Bro Omen agar bisa mendapatkan 1 juta subscriber dalam tahun ini. Oke langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman semua seperti biasa, saya akan klik urutkan untuk dapat melihat video paling populernya terlebih dahulu. Oke di sini video paling populernya dia upload sekitar satu tahun lalu ya, dengan judul dikasih tip jutaan karena balikin dompet Mbak ini. Bro Omen dan telah mendapatkan red total views sebanyak 3,8 juta kali ditonton. Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat video terlamanya. Oke di sini video terlamanya dia upload sekitar 2 tahun lalu ya dengan judul Konsumen Jahat Great Bike Lampung Bro Omen dan telah mendapatkan rating total view sebanyak 352.000 kali ditonton. Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat video terbarunya. Oke di sini video terbarunya dia upload sekitar 21 jam lalu dengan judul Itunya Kenceng Banget Bro Omen dan telah mendapatkan rating total view sebanyak 37.000 kali ditonton. Oke teman-teman semua setelah kita sudah melihat video paling populer terlama dan terbaru dari channel YouTube Bro, dan Langsung saja kita balik lagi ke social blade untuk dapat melihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua kita sudah sampai di social blade di social blade ini teman, -teman kita bisa dapat melihat perkiraan gaji dari youtuber youtuber dan sini saya akan review gaji dari channel itu Broomen oh, ya tapi sebelum itu kita lihat dulu prestasi youtube channelnya nah di sini bisa teman-teman lihat channel youtube dari Broomen oh, telah mendapatkan total grade B di social blade dan di subscriber ranking, dia berada di posisi 38.764. Channel ini telah mengupload video sebanyak 197 video ya teman-teman ya. Di subscriber ranking, dia berada di posisi 34.566. Dengan subscribernya mencapai 625.000 subscriber. Di video viewer ranking, dia berada di posisi 70.793 dengan video viewernya mencapai 65.652.452 viewer. Di negara dia berada di posisi 1160, dengan latar negaranya adalah Indonesia. Di entertainment ranking dia berada di posisi 8763, dengan sini tipe channelnya adalah entertainment. Serta channel ini telah dibuat pada tanggal 30 April 2017. Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat perkiraan gajinya. Oke, okay, inilah perkiraan gaji dari channel YouTube Bro Omen di Social Blade. Oke, okay, pertama-tama saya review per bulannya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut Social Blade sebanyak 1,1000 US dollar sampai dengan 18.100 US dollar per bulan dan perkiraan menurut Social Blade. Oke, okay, langsung saja kita lihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per tahun yang menurut Social Blade sebanyak 13.500 US dollar sampai dengan 216.700 US dollar per tahun dan perkiraan menurut Social Blade. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari channel YouTube Bro Omen di dalam mata uang dollar, langsung saja kita pergi ke kalkulator untuk dapat mengalikan rupiah berapa sih perkiraan gajinya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu data dolar sekarang. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di data dolar sekarang. Di sini bisa teman-teman lihat 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.793 rupiah Oke, saya salin terlebih dahulu. Oke, setelah kita salin langsung saja kita pergi ke kalkulator. Oke, teman-teman semua kita sudah sampai di kalkulator ya. Di sini saya akan mengalikan rupiah berapa sih perkiraan gaji dari channel untuk Bro Omen tadi yang ada di Social Blade. Tapi sebelum itu saya tempelkan dulu yang saya salin tadi. Dari channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per bulan yang menurut Social Blade sebanyak 18.100 US dollar kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per bulan yang menurut Social Blade sebanyak 267.753.300 rupiah. Inilah perkiraan gaji per bulannya dan menurut Social Blade. Oke, langsung saja kita hapus untuk dapat melihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, tadi channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut Social Blade sebanyak 216.700 US dollar kita kalikan nah di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Bro Omen mendapatkan perkiraan gaji per tahun yang menurut sosial blade sebanyak 3 miliar lima juta 643.100 rupiah inilah perkiraan gaji per tahunnya dan menurut sosial blade Oke teman-teman semua saya ingat kembali bahwasanya di sini saya hanya mereview perkiraan gaji dari uh, channel YouTube Bro Omen menurut data-data yang ada di sosial blade ya jadi, kalau gaji yang sebenarnya hanya di kita channel dari Bro Omen sendiri. Oke, teman-teman semua, setelah kita sudah melihat pikiran gajinya, langsung saja kita balik lagi ke Social Blade. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai di Social Blade kembali, ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Mulai dari awal sampai akhir, video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe ke channel dari Bro Omen, ya, agar bisa mendapatkan. 1 juta subscriber dalam tahun ini. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel saya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa hidup loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa klik like-nya ya. Oke teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay tune, bye-bye.